من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله pertamanya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kita kekuatan, kesihatan tubuh badan serta kesempatan untuk sama-sama kita berhimpun di rumahnya bagi kita menunaikan fardu subuh berjemaah serta mengikuti kuliah tafsir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan bagi diri kita ilmu-ilmu yang barakah dan menjadikan kita insan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dihadiahkan kita kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Juga yang saya kasihi, saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan imam serta lejitu kuasa kepada Masjid Ibn Abbas, hadirin hadirat muslim muslimat, haji-haji, hajah-hajah dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita akan meneruskan kembali tafsir surah Al-Baqarah, iaitu pagi ini insyaAllah pada ayat yang ke-76 dan juga ayat ke-77. Betul ya? InsyaAllah ya? Baik, sebelum itu marilah sama-sama kita bacakan, semoga mendapat keberkatan daripada Allah SWT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون dan apabila mereka iaitu orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Qalu, maknanya dia berkata pada Nabi, pada sahabat-sahabat, Qalu amanna, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, iaitu orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu di dalam kitab Taurat, mengenai kebenaran Nabi Muhammad SAW untuk menjadikannya hujah, bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu, tidakkah kamu berakal? Seterusnya ayat 77, mereka berani berkata demikian dan tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah Subhanahu taala mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, ayat ini menceritakan kembali tentang sifat yang pernah kita sebutkan di awal-awal dahulu dalam surah Al-Baqarah. Apa tu sifat tu? Sifat
nifaq ataupun munafik. Jadi sifat ini iaitu sifat dipanggil sebagai berlakon bermuka-muka ataupun hipokrit. Jadi maksudnya apa? Dia seakan-akan mengaku sebagai orang beriman, tetapi dia dari sudut i'tiqad. Jadi munafik, kita ulang kaji balik dulu, ada dua. Satu munafik i'tiqad, satu munafik sifat. Munafik i'tiqad adalah nampak gaya macam orang beriman, macam seakan-akan beriman. Dia solat, dia zakat, dia buat semua amal-amal yang diwajibkan dalam Islam, tapi dalam hati dia tak beriman kepada Allah dan Rasul, bahkan berusaha untuk menghancurkan keimanan orang lain. Ini nifaq, munafik yang pertama. Yang kedua, munafik sifat yang Nabi suruh hindar, yang katanya bila disebutkan idza haddatha kadzaba, bila cakap dia bohong. Jadi bila diberi amanah, dia apa kata, tidak menjalankan amanah dengan baik, dia khianat. Kemudian bila dia orang kata, bila dia berbicara, dia sentiasa nak menang. Jadi sifat-sifat yang Nabi sebut ni adalah menjurus kepada munafik yang i'tiqad tadi. Jadi kena jauh sifat-sifat ni. Jadi sebab tu Nabi pesan. Jadi oleh sebab demikian, Allah SWT menceritakan tentang sifat ini berulang kali dalam Quran, supaya di dalam diri orang beriman tidak ada sifat ini, iaitu bermuka-muka di dalam beriman kepada Allah SWT. Maksud bermuka-muka apa? Dia memilih sama ada nak ikut, dan yang mana dia rasa selesa ikut, dia ikut. Yang tidak, dia tinggalkan. Jadi ini juga sifat yang telah ditunjukkan dalam ayat ini. Bagaimana di depan orang-orang beriman, di kalangan sahabat Nabi, mereka kata apa? Kami telah beriman. Jadi dia ada beza sedikit dengan ayat yang awal-awal kita baca. Nanti saya beritahukan. Baik. Dan sifat ini, bila mereka jumpa dengan di kalangan mereka, mereka berbincang supaya merahsiakan kebenaran. Jadi disebutkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini, bila mana disebutkan pada ayat itu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Maknanya apa? Yang pertama, bila mereka jumpa orang beriman, mereka kata mereka telah beriman, dan mereka kembali kepada golongan mereka, iaitu orang-orang Yahudi yang lain, mereka pun akan berbicara kan sesuatu. Jadi saya sebutkan. Jadi Sayyidina Ibn Abbas kata apa? Ini merupakan, ayat ini merupakan satu isu di zaman Nabi SAW, berlaku pada zaman Nabi. Sebelum ni cerita tentang zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi sekarang dah pergi kepada zaman Rasulullah SAW. Jadi pada zaman itu berlakunya, iaitu mereka menyebutkan kami telah beriman, iaitu qalu amanna, dengan ajaran yang benar. Maka dia kata begitu, maka Nabi Muhammad itu bagi mereka, dan mereka sebut kepada orang Arab yang lain, iaitu siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi ini berlaku bila? Dia orang sebut ketika ini berlaku di Madinatul Munawwarah. Mereka di kalangan sahabat Nabi, dia cakap apa? Kami beriman, kami dah beriman. Muhammad tu untuk kamu je, pasal dia orang Arab. Jadi kami dah ada Taurat, kami dah ada Nabi Musa, kami dah ada, maknanya Nabi-Nabi yang diutuskan kepada kami, maka kami ni orang beriman. Yang kamu juga, kamu ada Nabi Muhammad. Macam tu. Jadi mula-mula dia kata begitu. Dan bila mana dia pulang kepada mereka, iaitu di kalangan orang-orang Yahudi. Sebab tuan-tuan dirahmati Allah, orang Yahudi ni, mereka ni ketika sebelum kedatangan Nabi SAW, sudah pun berkumpul di Madinatul Munawwarah sebelum Nabi ada. Maksudnya apa? Setelah mereka dikhabarkan di dalam kitab Taurat dan Injil bahawa akan hadir seorang Rasul, min ba'dismuhu Ahmad, yang nama dia dengan panggilan Ahmad. Jadi dia ni, mereka ni, orang-orang Yahudi sebenarnya dah expect bahawa Nabi akan tiba ni Madinatul Munawwarah. Sebab tu tak ramai yang ada kat Mekah, ramai dekat Madinah. Sebab itulah ada bani-bani yang besar dan ramai, antaranya Bani Qainuqa. Sehingga ke Madinah tu ada satu pasar nama Pasar Qainuqa, yang ni orang Yahudi yang cukup ramai bilangannya dekat Madinah Munawwarah. Jadi mereka ni tunggu siapa?
tunggu Nabi SAW. Mereka tunggu Nabi dan mereka timpanlah hina pada semua orang-orang Arab yang lain. Kerana dia kata apa? Sesungguhnya satu ketika nanti akan datang seorang Nabi, seorang Rasul kepada kami, dan kami akan jadi, maknanya conquer, kami akan conquer kamu ni. Jadi dia tunggu Nabi ni. Kenapa? Bagi pandangan dia, memang Rasul tak akan turun di kalangan Bani Israel. Jadi apa kata Sayyidina Ibn Abbas? Bila dia balik jumpa dengan kawan-kawan lain, orang Yahudi lain, yang sudah pun nampak Nabi SAW dan sudah pun merasakan benar ini adalah Rasul yang Allah telah sebutkan dalam kitab kami, iaitu Taurat dan Injil, maka apa mereka kata? Mereka kata ni dalam ayat tu, qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Dia kata, patutkah kamu menceritakan kepada mereka, orang beriman, tentang apa yang telah diterangkan Allah kepada kamu? Bima fatahallahu alaikum atuhaddithunahum, maksudnya apa? Mereka mula membuat pakatan di kalangan orang Yahudi supaya tidak beritahu perkara sebenar tentang kebenaran Nabi SAW. Jadi bima fatahallahu alaikum, fataha bermaksud dibukakan oleh siapa? Oleh Allah. Alaikum, ke atas kamu semua. Siapa kamu semua ni? Semua orang Yahudi yang ada di Madinah. Maknanya semua tahu bahawa Nabi akan diutuskan, dan bila sampai Nabi SAW, semua tahu itu adalah Nabi yang diutuskan. Faham tak tuan-tuan? Maksudnya apa? Kan sebelum dikenal, maknanya mereka kenal Nabi SAW dengan ciri-cirinya. Sebab itu seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Salam, dia seorang rabai, seorang yang pakar dalam kitab Taurat. Dia bila datang Nabi SAW, dia panjat pokok tengok. Dia nampak dari jauh, nampak rupa tu, dia dah macam terasa dah, betul lah ni Nabi yang telah dikhabarkan. Bila Nabi sampai Madinah, Nabi pun sebut, kata apa? Nabi kata, tut'imuna ta'am wa'afshus salam. Nabi kata, berilah makan pada semua orang, orang-orang yang fakir, orang-orang yang susah. Maknanya tolong, bagi makan pada orang. Wa'afshus salam, sampaikanlah salam. Jadi Nabi suruh juga, bangunlah pada malam, wa'nasuniyam, bangunlah pada waktu malam ketika mana orang lain semua sedang tidur, untuk doa pada Allah SWT. Itu Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Dia dengar kata-kata ini saja pun sudah cukup untuk meyakinkan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia pun dah yakin, dan dia telah memeluk Islam selepas itu. Tapi ada geng-geng ni, nampak? Mereka dulu beriman, tuan-tuan. Orang Yahudi adalah orang yang beriman. Tapi bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa bayyinah Al-Quran, dan bawa petanda petunjuk benar bahawa Rasul itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlaknya, dengan disebut mukjizat Nabi, antaranya Al-Quran yang paling besar. Bila mereka tahu tentang itu, mereka tafarruq, terpisah mereka kepada dua golongan. Yang pertama, golongan yang beriman kepada Allah SWT dan mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, dan mengambil syariat Quran sebagai amalan dan dasar di dalam, ataupun prinsip dalam kehidupan dia. Yang tu orang Yahudi. Jadi yang tu antara beberapa golongan yang masuk Islam. Tapi tafarruq kepada satu lagi golongan. Yang inilah golongan yang diceritakan Allah dalam ayat 76 ni. Maka kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mereka sebelum ini merupakan orang-orang yang beriman. Mereka orang yang beriman dan orang yang yakin kepada Allah hari kiamat, yakin kepada kitab mereka dan sebagainya. Tapi masalahnya, bila datang Nabi SAW, mereka terus ingkar dan berubah menjadi munafik. Jadi dia beriman. Waktu dia sebut qalu amanna, kami beriman. Kamu Tuhan kamu Allah, kami juga Allah. Kan? Kamu apa, ada rasul-rasul, kami juga ada rasul-rasul. Tapi Muhammad bukan untuk kami. Muhammad untuk kamu. Dia kata begitu. Dia pesongkan fahaman orang lain supaya tidak menjadikan diri dia bersalah. Tapi hakikatnya mereka paling sesama mereka kata apa? Jangan cerita kepada orang Islam
bahawa benar Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, bahawa dia diutuskan untuk seluruh alam termasuk semua umat manusia, bukan saja untuk orang Arab. Jadi yang seterusnya dia kata apa? Yang apa yang telah dijelaskan di dalam Taurat jangan beritahu pada mereka, rahsiakan. Ha, jadi Taurat dalam bahasa apa tuan-tuan? Ha, Taurat dalam bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi. Jadi bukan semua orang Arab boleh baca kan? Tak faham. Yang tahu melalui siapa? Melalui orang-orang yang bercakap. Jadi dicerita dalam Taurat yang ada begini, gini, gini. Sekarang senang ada Google Translate. Ada itu, ada ini, senang nak translate kan? Jadi dulu tak ada. Jadi orang yang tahu saja bahasa mengetahui kandungan Taurat. Oleh sebab demikian mereka minta untuk merahsiakan tentang kebenaran Nabi SAW. Sebab dalam Taurat memang mereka kena beriman kepada Nabi Muhammad. Wajib bila datang. Jadi kita buka kat mana Allah cerita kisah dalam Injil juga, yang juga ada dalam Taurat, yang dikhabarkan dalam Quran. Ada cerita dia. Jadi kita buka entah. Dan kemudian mengenai kebenaran Nabi SAW. Dan kemudian disebutkan, saya pergi kepada ni, bila mana dia kata apa, fatahallahu alaikum, ini adalah maknanya yang telah dikhabarkan oleh Allah SWT kepada mereka dalam kitab Taurat dan Injil tentang kedatangan Nabi Muhammad yang wajib diikuti. Dan dia kata apa, liyuhajukum bihi 'inda rabbi. Maknanya dia kata apa, untuk menjadikan hujah bukti yang dapat mengalahkan kamu di situan kamu, tidakkah kamu berakal? Maknanya dia balik dia cerita, kamu jangan nak ikut pula. Maknanya apa, ada di kalangan mereka dan menyebarkan, disebutkan fahaman-fahaman ni, yang dulunya beriman dan menunggu Nabi, ramai yang menunggu Nabi, tapi sekarang ceritanya apa? Ceritanya kau jangan ikut Nabi ni. Jadi jangan ikut tu, dan jangan beritahu tentang kebenaran ni, kerana kebenaran ni nanti akan menyebabkan kita ni kalah. Jadi kita nak menang, kita tak nak kalah. Jadi kalah, sampaikan dia kata bi inda rabbikum, di pada Tuhan kita, Tuhan kamu semua, Allah SWT. Maknanya apa? Sebab tu orang Yahudi ni dalam Quran Allah tak hina dia punya akidah. Akidah dia betul, kecuali yang sembah berhala dan sebagainya lah. Akidah dan keyakinan dia betul. Masa zaman Nabi Musa tu, tuan-tuan tengok bagaimana dia beriman, tuan-tuan, sampai dia nak bertaubat, dia sanggup berbunuh sesama sendiri. Tuan-tuan ingat ayat yang kita bicara sebelum ni, dia sanggup mati untuk bertaubat. Betapa berimannya mereka ni. Tapi masalah dia sanggup ikut Nabi Musa duduk dalam bertahun-tahun lamanya kerana tersesat dan sebagainya. Tapi masalah mereka, iman itu satu cerita dah. Sikap satu lagi. Jadi sikap digandingkan dengan iman sebenarnya. Sikap mesti digandingkan dengan iman. Sebab tu Nabi banyak sebut tentang iman dan digandingkan dengan sikap ataupun akhlak. Kata Nabi SAW apa dia? Nabi kata man kana yu'minu billah, dalam hadis tuan-tuan boleh tulis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Contohlah tuan-tuan, dia akan sentiasa sebut benda baik ataupun dia berdiam diri. Banyak lagi hadis-hadis begitu. Maksudnya apa? Kalau siapa beriman, dia mesti berakhlak. Kalau siapa beriman, dia mesti sikap dia baik. Dia mesti orang yang sabar. Dia mesti orang yang jenis, orang kata apa, ada akhlak, nampak sinar akhlak pada diri dia. Nampak perangai dia tidak buruk. Tapi kalau buruk perangai dia, jadi macam inilah, tuan-tuan. Beriman. Nampak? Dia kata apa? Kamu nak beritahu nanti kalah kita berhujah depan Allah nanti. Dia yakin hari kiamat tu. Dia yakin bahawa dia akan bertemu dengan Allah. Tapi masalahnya, dia ada sifat dan sikap yang menyebabkan mereka berpaling daripada Allah SWT. Sebab tu yang ni kita nak bicarakan sikit nanti, tuan-tuan. Dan dia kata, afala taqilun, kamu ni tak berakal ke? Dia cakap orang tak berakal untuk meyakinkan orang supaya jauh daripada ajaran Nabi SAW. Maknanya, dia hina bagi siapa yang nak ikut Nabi, bagi mereka tu tak berakal katanya. Na'udzubillah min zalik. Jadi, dalam ayat 77,
Allah SWT firman, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maknanya dia kata apa? Mereka berani kata demikian. Maksudnya berani untuk menyimpan rahsia dan kebenaran itu. Dan tidakkah mereka ketahui bahawa Allah mengetahui apa yang dirahsiakan dan apa yang mereka lahirkan secara kata-kata mereka. Jadi kita kembali pada ayat tadi, yang atas tadi tu, liuhaju, yang tu maknanya apa tuan-tuan? Dia yakin bahawa dia nanti akan bertemu dengan Tuhan dia. Tetapi dan dia yakin bahawa benar. Bila mana Imam Ibn Kathir kata apa tuan-tuan? Dia kata dalam ayat ni menunjukkan bahawa mereka ni dia telah berpakat untuk memaklumkan sesama orang Yahudi supaya maknanya mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari Al-Quran Karim. Dan tapi Ibn Kathir kata apa? Walaupun mereka ni memang yakin bahawa itu adalah Nabi yang diutuskan kepada mereka. Yakin dah, ni benar tadi. Dia punya tanda-tanda, dia punya sifat, dia punya sikap, dia punya rupa, semua dah ada sama. Dan yang kedua, iaitu Allah, mereka yakin dan mereka tahu dalam pemikiran mereka bahawa mereka telah mengambil janji dengan Allah untuk mengikut Nabi SAW. Mereka dah berjanji pada Allah untuk mengikut Nabi SAW. Yang ketiga, kata Imam Al-Kathir, bahawa mereka telah tahu dan mereka telah yakin bahawa itu adalah Rasul yang mereka tunggu-tunggu selama tahun-tahun sebelum ni. Itulah Rasul yang ditunggu-tunggu. Dan mereka yang keempat, Imam Ibn Kathir kata apa? Mereka sudah pun tahu dan yakin bahawa Nabi sudah ada pun tanda-tanda yang disebut sebagai Al-Bayyinah, iaitu kebenaran yang jelas nyata. Kenapa? Dalam kitab telah sebut tentang Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang tuan-tuan, kita buka sekejap dalam surah As-Saf. Surah Saf muka surat 1503 ayat 6. Surah Saf bukan surah 61 dalam Quran. Baik, 1503. Jumpa ya tuan-tuan. Baik. Apa yang Allah telah bongkarkan? Dengar ni. Bila mereka menipu kan, mereka cakap Nabi Muhammad itu untuk orang Arab. Kami tak, kami ada Rasul kami, kami dah ada kitab kami, kami orang beriman. Jadi tak payahlah nak panggil kami menjadi orang beriman, dia kata. Tapi mereka tahu sebenarnya Nabi itu sudah pun disebutkan di dalam kitab mereka. Inilah bongkaran yang Allah telah letakkan dalam Quran. Kisah yang sama diletakkan dalam kitab mereka. Dan kisah yang sama dituturkan juga, diletakkan juga di dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, wahai bani Israil, sesungguhnya aku ini adalah pesuruh Allah kepada kamu. Jadi Nabi Isa kata, aku pesuruh Allah, aku bukan Tuhan, aku bukan anak Tuhan. Aku adalah pesuruh Allah, aku adalah rasul. Kemudian dia kata apa? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan aku telah mengesahkan kebenaran ajaran dalam kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat. Nampak? Jadi ajaran yang sama, yang ada connection. Kitab Taurat, Injil tak ada beza. Maksudnya apa? Berbezanya mungkin syariat sedikit sebanyak, tetapi ajarannya adalah sama. Dan antara ajaran itu katanya adalah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi Ahmad, dan memberi khabar gembira. Ini dia ajaran ni, iaitu dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang kemudian daripadaku. Jadi selepas pada aku Nabi Isa, akan datang seorang rasul min ba'd ismihi Ahmad, dengan namanya Ahmad. Jadi disebutkan bawah itu bahawa Ahmad merupakan dalam hadis-hadis Nabi, bahawa Ahmad adalah salah satu antara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tunggu. Tapi masalah bila datangnya Nabi SAW, falamma ja'ahu bil bayyinat, bila datang Nabi bawa kebenaran, qalu hadza sihrun mubin, ini sihir.
Jangan nak main-main mengajar ni, ni sihir katanya. Walaupun dia tahu tu adalah ajaran dalam kitab dia. Ha, jadi tuan-tuan bayangkan. Maksudnya apa? Imam Ibn Kathir kata daripada ayat tadi, wahawa mereka tak bagi orang beritahu tentang kebenaran. Tak bagi orang sebut tentang Nabi SAW. Kerana betul dah tu Nabi. Tapi masalah jangan ikut. Kenapa? Ha, ini punca kepada semua masalah dia. Iaitu ada sifat kibar. Sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu je kunci dia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT, sebab tu orang yang berilmu tetapi ada sifat takabur, mereka tidak dipanggil ulama, bukan orang berilmu. Kalau orang berilmu, dia ada sifat merasa diri dia lebih dari orang lain, dia bukan dipanggil orang berilmu. Seperti mana orang Yahudi, berilmu tak dia? Berilmu. Dia tahu tentang peristiwa akhir zaman, peristiwa kiamah. Dia tahu tentang ilmu yang orang lain tak tahu, kerana ada dalam kitab Taurat yang disebutkan oleh, maknanya dia telah diturunkan oleh Allah SWT. Tapi kerana ada sifat takabur, iaitu apa dia kata takabur ini? Dalam hadis Nabi SAW yang perlu kita semua ambil ibrah tuan-tuan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kata la yadkhulul jannah. Maknanya nak ceritakan tentang bahaya ni sifat takabur ni sehingga menyebabkan jadi seperti ini. Nabi kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga. Man kana fi qalbihi, sesiapa yang ada di dalam hati mereka mithqala dzarratin, sebesar zarah ataupun sekecil zarah itu, minal kibar, dengan sifat takabur. Jadi sahabat tanya, takabur ni macam mana ya Rasulullah? Nak fahamkan sifat tu. Maka Nabi pun menyebut al-kibar bataral haqq. Bataral haqq maksudnya apa? Menolak kebenaran. Tahu tak betul? Tahu. Tapi tolak. Tak nak ikut. Tolak kebenaran. Bataral haqq. Wa ghamtan nas. Gha mim ta. Tadi batara, batara. Batara al-haq wa ghamtan nas. Gha mim ta. Yang ni apa? Dan merendah-rendahkan orang lain. Maksudnya apa? Meletakkan diri pada tahap yang tinggi berbanding orang lain. Mana tahap lebih mulia. Sebab tu katanya Imam Ibn Kathir, bila mana Imam Saudi menyebutkan, bila mana mereka sebut kepada orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mereka ni orang-orang munafik di kalangan Yahudi. Kenapa munafik? Sebab mereka beriman dan pernah beriman. Mereka sebut apa? Qalu amanna, kami beriman. Tapi masalahnya dia telah tafarruq, mengasingkan dirinya daripada mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Kenapa? Kerana rasa bangga dan merasa diri mereka hebat. Maka Imam Saudi kata apa? Mereka ni orang Yahudi dulu beriman, kemudian menjadi munafik, dan kemudian menjadi kufur kepada Allah SWT. Nampak tak? Sebab tu Nabi tak bagi sungguh kita ada punya sifat munafik. Bila berjanji mungkiri, bila amanah dia telah khianat, bila bercakap dia berbohong, bila berbicara sentiasa nak menang. Kata Nabi SAW empat sifat kan yang pernah kita bicara awal dulu. Jadi kerana sebab itu mereka munafik dan kemudian menjadi kufur kepada Allah SWT. Dan sebab apa? Kerana mereka, kenapa jadi munafik tu? Kenapa jadi kufur tu? Kerana mereka merasakan bahawa mereka lah yang lebih dicintai oleh Allah, dan mereka lah yang lebih dimuliakan oleh Allah berbanding orang lain dan pak-pak Arab ni. Jadi macam tu. Jadi dia kata akak kita lah lebih mulia, buat apa nak ikut ni? Tengok pula Nabi orang Arab. Oh, bila mana lagi berkata macam tu, makanya dia kata apa? Dikatakan oleh Hasan Al-Basri, balik kepada ayat tadi, bila mana ayat 77 dia kata awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa yang mereka rahsiakan daripada sahabat Nabi itu, iaitu Nabi tak tahu tentang sahabat tak tahu tentang ajaran dalam kitab mereka, maka mereka rahsiakan. Hakikat sebenarnya adalah untuk mengikut sebenar-benarnya Nabi SAW dan ajaran Nabi SAW. Jadi oleh sebab demikianlah, kerana sifat takabur. Sebab apa takabur? Kerana mereka bukan orang Arab. Jadi dah ada dah
maksudnya berlaku, panggil apa tu, ada darjat. Dia fikir dia ada darjat. Ha, jadi kenapa kami banyak rasul di kalangan kami? Kami banyak kitab yang kami dapat. Kamu baru dapat kitab satu, baru ada seorang nabi di kalangan orang Arab, dah nak suruh kami ikut kamu pula. Tak boleh. Ha, jadi dia satu dipanggil apa? Kerana takabur dia mengambil dia ambil logik tuan-tuan. Aku lagi tua, seniority. Aku lagi lama, kami lebih lama kaum yang hidup. Kami lebih banyak rasul yang dapat. Dia ambil apa logik dia? Dia lebih berilmu dengan kitab-kitab. Dia ambil logik dia, dia lebih mulia kerana diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada mana-mana kaum yang lain. Betul, memang Allah sebut dalam Quran. Tapi ketika itu, dan bila mana Allah suruh mereka ikut Nabi SAW, mereka tak nak ikut, maka Allah telah merendahkan mereka sehingga menjadi kaum yang hina sampai sekarang, tuan-tuan. Macam kat Yahudi, walaupun mereka berilmu, walaupun mereka kuat, senjata mereka paling advance, semua ada di Israel. Senjata paling advance, teknologi paling advance, kilang Intel, tuan-tuan, yang pakai untuk banyak apa komputer semua. Kilang yang paling canggih dan paling besar adalah di Israel, di Tel Aviv. Dan sebut kata, mereka ada semua kelebihan. Dan memang Allah, mungkin Allah bagi itu sebagai ujian untuk kita orang beriman. Tapi masalahnya kerana mereka takabur. Sebab tu Allah sebut sifat takabur ni datang daripada siapa? Siapa yang mula-mula takabur? Siapa dia? Iblis laknatullah. Allah sebut kata apa? Aba wastakbar. Dia jadi orang takabur kerana apa? Dia membandingkan apa? Dia kata dalam surah Al-A'raf ayat 12. Tuan-tuan boleh catat, nanti boleh baca kerana masa agak singkat. Dia kata apa? Kenapa Allah bertanya kepada dia? Allah berfirman. Bukan Allah tak tahu, Allah saja untuk bagi kita tahu. Kenapa kamu tak nak sujud pada Adam? Dia kata apa? Qala ana khairum minhu. Dia kata apa? Aku lebih bagus pada dia. Aku lebih baik pada dia. Jadi dia kata khalaqtani minan nar. Kau buat aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Kau buat dia daripada tanah, daripada benda yang kotor. Aku lagi mulia. Nampak dia dah pakai logik dia. Logik api mulia. Pasal apa? Bersih. Oh, dia pergi macam tu lah. Tanah kotor. Memang betul tanah kotor, tuan-tuan. Tapi apakah yang dia kena buat? Dia kena ikut arahan Allah SWT. Jadi nak sebut di sini, dalam diri kita orang beriman, tidak boleh ada sifat sedemikian yang merasakan kita lebih daripada orang lain. Kadang-kadang datang orang muda depan kita, mengajar agama pula. Betul tak ya, tuan-tuan? Jadi aku lagi senior pada dia. Aku lebih makan garam. Orang kata apa? Makan garam lebih. Tu yang darah tinggi. Jadi nak sebut kata, jangan lihat kepada logik kita, seniority, kepada rupa parai. Ini bukan orang ini kan. Kita tengok macam tu. Bila kita lihat keadaan rupa fizikal orang tu, contoh tuan-tuan, orang minta sedekah, dia ni hina teruk. Kita macam ada boleh hina pula orang ni. Orang kutip sampah, orang sapu sampah. Kita megah, kita orang yang ni. Bila orang beriman ada sifat kibar, habis amalan dia. Amalan dia akan kosong, hapus semua. Kenapa tuan-tuan? Kerana kibar ini adalah sifat yang menjauhkan orang daripada syurga Allah. Bila sifat menjauhkan orang daripada syurga Allah, confirm jauh dari rahmat Allah SWT. Jadi sebab tu tak boleh ada. Minta maaf tuan-tuan, masa dah nak dekat habis tuan-tuan. Jadi oleh sebab demikian, saya kepada diri saya dan juga kita semua, bila nampak orang siapa-siapa sekalipun, kita tawaduk pada Allah. Jangan kita rasa diri kita mulia. Kadang-kadang ada pangkat depan kita, doktor, ada apa, profesor, ada datuk, kadang-kadang kan orang tak sebut, jangan terasa depan. Itu adalah pangkat yang jangan buatkan pangkat tu menjauhkan diri dari Allah. Bila orang tak sebut, tak apa, alhamdulillah. Mungkin dia tak kenal aku, tapi yang penting Allah kenal aku. Yang penting Allah kenal kita. Bukan makhluk kenal kita, itu nombor dua. Allah kenal kita, itu lebih utama. Jadi oleh sebab demikian tuan-tuan, bila mana berlaku seseorang yang mungkin tidak memuliakan kita, kita jangan marah. Kerana yakinlah bahawa dengan kita tawaduk, kita menjadi orang yang
bertakwa kepada Allah SWT. Jadi itulah yang diajarkan dalam agama, dan semoga saya dan tuan-tuan mendapat kebaikan dan mendapat rahmat dari sisi Allah SWT. Semoga kita mendapat keberkatan daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassalamu ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yashba'u min nafsin la tashba'u min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.